lagi dibahas niki teng taraf nasional. Kok iso? Karena jarene akeh wong wedok stres, kata wong wedok depresi. Dulu ibu-ibu muda 15 tahun nikah niku wajar. Kenapa? Karena biyen walaupun secara biologi belum mateng, tapi mentalnya wis mateng. 10 tahun wis kon ngomong adi-adine, wis kon ning pawon ning pedangan ngrumati rumah tangga. Mula jaman biyen lanang wadon bujang prawan tengah wengi padang wulan dolanan jonjang ngumpet, gobak, sodor, dos-dosan, umpet-umpetan ning gene pekarangan. Pas lagi cerita depresi ini ngepas. Pak Basir aja dilaknya. Kayak lenggarin, ibu lenggah dulu ikut ngaji, mau ikut ngaji nggih. Heeh, jilbabe tesi telas lagi dijemur dulu. Ampun ngaten Mbok pilih anu ganggu nggih. Kersane kersane. Mau ikut ngaji, mau ikut ngaji mau apa mau lewat? Nggih, mau lewat monggo silakan lewat. Mau lewat kemana? Nggih, lewat lewat. Nggih, mau lewat lewat. Nggih, kasih jalan buat lewat nggih. Jeng 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 jeng. Nggih, motor motor. Nggih. Kula paham maksude badhe lewat di nggih, nggih, badhe lewat di paringi mergi. Wis biasa liwat mriki, kata menungso ya kaget ya Mbak ya. Aku dhewe yang ngono. Nggih, badhe lewat pundi, Mbak? Monggo, pun diparingi mergi. Malah jenengan dikawal khusus oleh Pak Banser dipun paringi mergi. Monggo, 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 monggo. Sing dikawal aja mumpuni tok ngono kuwi. Ini. Kok ya pas ngono ya, Bu ya. Lagi cerita stres karo depresi niki. Contohnya pas ki langsung liwat teko ngono kuwi. Allah, Allah sangat paham. Allah sangat paham dengan apa yang sedang saya bahas. Langsung ya 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 ya. Begini begini. Bu. Bu. Enggak setiap orang ki mentale kuat, sinoso didelok badane kuat. Contoh, Bu. Saya ini terlahir di tahun 95. Saya bersyukur sekali pola pendidikan bapak saya, parentingnya niku kaya militer. Kulo ceramah dari kelas 3 SD umur 8 tahun, Bu. Dan ketika saya dulu ceramah, bapak dan kiai kami niku mbimbing kulo nderekaken teng pengajian. Dan ketika kulo salah sekedik mawon, wah tekan ngomah walaupun jam 2 malam, jam 2 subuh, niku mboten saged tilem. Sale napa? Enggak langsung tilem, seneni kulo nganti tekan subuh. Mangkat sekolah, lebar tekan ngomah. Seneni mali tekan sore. Dan ketika adik saya dibimbing dan dibentuk seperti saya niku mboten saged, Yai. Wis kon diulangi ngaji, ya kon ceramah tapi mboten saged, malah nolong sotok ting panggung. Mental orang niku beda-beda. Kados to si lewat mangkene iki. Ada orang yang kelihatannya badannya sehat tapi mentalnya lemah. Mula wau kula matur bocah 5 sifate 5 dan cara didiknya 5 cara. Saya dibentuk oleh bapak saya dadi pangon wedhus. Wedhuse klo 43 lanang kabeh. Sing wedok mung aku tok. Tapi aku dudu wedhuse aku sing ngangon. Dan tidak serta merta mung ngangon-ngangon tok. Lengene kula didekeki tremos es teng mae kula. Dados angon wedhus kali dodol es lilin keliling. Orang ketika saat niki kula critani ngaten ndak ada yang percaya. Kenapa ndak percaya? Karena melihatnya saya sudah sedikit agak glowing. Biyen pas ngon wedhus ki mung nganggo kaos kutang tok kula. Kaos kutangan kuncung siji lho bungut-bungut ireng banget aku, Bu. Wis kaya lembing persis ngono. Kenapa kok saya berangkat ke sawah ngon wedhus pakai tremos es lilin yang saya juali es lilin adalah orang yang di sawah. Mula sing ting sawah ngucap lagi macul tawani es nanggo duit rene nek uli utang tak utangi Bu seprene durung sarutangnya sok kemutan awal tak titeni wong ngene aku durung nyarutang soleh tekan saprene. Oh,
Aduh seneng kali mbok yoco nesu niki kembang asli sanes kembang palsu. Dados niki nggih hormat rumin kersane wonten mriki gampil kula ngamake ngaose keling atek nggih punggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama K. Haji Busra, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama K. Haji Sanusi, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak K. Solihan, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak K. Said Hidayat Al-Hafidz, Bapak Kyai Abdul Aziz Al-Hafidz, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Ki Muhyin, Bapak Haji Sofyan ugi Bapak Haji Suwiknya, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kyai, Bapak Kyai, ugi dumateng para ukhtinal karimah, para ibu nyai ingkang boten waget dalam sepat asmo karimipun saestu, boten ngirangi raos takzim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Banyu Putih, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, ingkang tansah kula hormati nuninjih, kawula mulihaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Dan Ramil saking Kecamatan Banyu Putih atau yang mewakili saking Koramil Kecamatan Banyu Putih, Bapak Kapolsek atau yang mewakili saking Sektor Kecamatan Banyu Putih, ingkang kawula mulihaken. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa, Desa Kali Balik, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kali Balik, panjenenganipun Bapak Kuat Basari beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kali Balik beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Kali Balik, mugi-mugi berkahipun pangkat datosaken manfaat lan daembaing maslahat. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Musondi beserta seluruh keluarga besar Jamiah Musola Darul Hidayah wonten ing tlatah Bulu Sari Kali Balik. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Ketua Panitia dan seluruh warga masyarakat Bulusari ingkang sampun nenggo pengaosan dan mempersiapkan pengajian ini selama 2 tahun dari meteng lahir sampai meteng meneh. Inilah kami keluarga masyarakat yang guyub rukunya wonten ing ngene Bulusari. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane, keparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi mawaddah warahmah sakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dhotul Ulama Ranting Kali Balik,
wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Saiful Mujib selaku keluarga besar Ranting Kali Balik ingkang tansah kula hormati, wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Haji Tuhri SE selaku Tanfidiah PAC Banyu Putih ingkang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama PAC Banyu Putih ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Fatayat pimpinan PAC Kecamatan Banyu Putih ingkang tansah kula mulyakaken. Mboten sepedha mateng keluarga besar Muslimat Fatayat Ranting Kali Balik ingkang kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, segenap rencang Garva ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah menika ganti dari Denwacer nggih menika rencang-rencang Garva, dan saya perkenalkan masih gadis-gadis dan perawan-perawan kabeh. Seragamnya indah, jilbabnya nutup dada, seragamnya nutup maaf pantat bokong. Niki adalah seragam terbaik yang saking Garva Garda Fatayat. Tepuk tangan dulu dong buat rencang-rencang Garva ingkang tansah kawula mulyakaken. Mugi-mugi nderek berkhidmat wonten ing ngene Fatayat Nahdlatul Ulama ugi kaparingan istiqomah Allahumma. Mboten supaya Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola wonten Bulusari wonten Kali Balik ingkang kawula mulyakaken. Mboten supaya jamaah Qosidah ingkang kula hormati. Mboten supaya para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan sedaya agnia dermawan donatur dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang dari hadir wonten ing tlatah Bulusari ingkang sami teng ngandhap gedangan ora keduman panggonan ora keduman snack jajan ngantuk ora konangan. Sebelah kiri ingkang sami berdiri jumeneng ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing padha lungguh lenggang gliasa, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi loro mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi jiroh semangat ibadah Allahumma. Sedaya rencang santriwan santriwati, jombloan jombloati, mbak kakung mbak putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing dudo rondo enggal entuk ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki dan enggalo tindah haji Allahumma. Wabil akhos dumateng poro tukang iket kayu, bojone ayu-ayu, muga-muga larang gone payu, dan muga-muga bojone sing lemu-lemu. Sedaya ingkang hadir wonten mriki pikantuk karahmatan kaberkahan ugi nderek kaparingan pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit melampir-mampir nyiplet raklet grandora condong banaspati ilu iru ropo damilu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung panitane sukses jaluk diambung bung bojone dewe-dewe. Hari ini seragamnya panitia mangan pepaya dicampur tomat mangan gurame sambil berlayar, panitia tansah semangat kanu klambi seragame anyar-anyar. Sedaya para tamu undangan Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Ternyata pengaosan dinten menika adalah derek atas syakur bin nikmah sampun merehab total selama 3 tahun musola kita Darul Hidayah nenggone mawon urunan sing urun 50.000, sing urun 200.000, sing urun jutaan rupiah adalah dalam rangka dadosi musolane kula panjenengan sedoyo, sehingga dinten menika adalah innama laken dalil dadi kelaleng balik-balik. Pembangunan musola niki adalah salah satu bukti guyub rukune sedaya warga masyarakat Bulusari. Alhamdulillah jujur mau nembe nguntal bodrek kula Bu, iki mriki mangkene iki rada lemes kok rada yengan kula nembe pengaosan mangkene iki saking Kecamatan Bawang
saking desa Gunung Sari. Kula kintu merga temreko kathah cesin kalian muncang sedri. Rodo adem ternyata kula dipe panase luar biasa. Atos kala wingi kula ngaji kali sound system teng kecamatan Limpung napa nggih? Pecalungan leres sami dipe bentere luar biasa dados niki mungkin karena kakin dipe dadi uteke rada ngabar niku lho. Tapi alhamdulillah niki sesuai dengan panyuwunan kula wekdal teng pecalungan kangge masukan rencang-rencang penayagan kali rencang-rencang tarub supados nek pengaosane kok siang hari ataupun sore hari panggungnya madep ke barat nggih wonten kain niki kangge nutupi kangge aling-aling supados mboten terlalu benter. Menawi kula pancen dugi teng mriki karena bayaran. Tapi sinoso dibayari tapi yo aja nganti ngepe kiai. Nek dipe niku kula sing nuwun sewu sanget tenagane niku ngempo sanget. Mangkene iki rencang-rencang fatayat maringi kula gedang mergo kula nyepeng bodrek dikira ora iso nguntal obat. Ora usah nganggo gedang-gedangan kaya manuk gentilang mawon. Akhire langsung tak untal ke mawon. Nek alhamdulillah soan kula wonten menika majelis mboten wonten niatan kula ceramah, tapi niat kula nderek bibinau ngaos sesarengan. Alhamdulillah dalam rangka sepindah menika tasyakuran musala kita Darul Hidayah yang kedua adalah menyambut tahun baru 1445 Hijriah dan sekaligus santunan anak yatim-yatim piatu wonten ing keluarga besar masyarakat Bulusari. Mula Gusti Allah ngendikaaken satu tahun ada 12 bulan. Tapi diantara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Yang 3 bergandengan, yang 1 misah piyambak. Yang 3 bergandengan pertama bulan Zulqa'idah. Yang kedua bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan sakmenika bulan Muharram. Dan yang keempat bulan ingkang istimewa monggo Gusti Allah ingkang misah piyambakan ngene ku bulan Rajab Ramadan. Ngarep dhewe banter salah. Panci leres niki jame jam kalih langkung seperempat. Nek derek sunahipun Kanjeng Nabi niki lebar salat duhur yae qailulah. Wayahe istirahat qailulah lebar salat duhur leyeh-leyeh ngaso. Dados pantesan kedai istirahat ngaso protang leti bulan ro jawabai madon. Ngapunten sangat Mbah Yai punyai nyuwun piterang wonten ing kali balik menawi ngendikan Rajab niku ngapun Rajab napa Rejab? Dalem Yai. Rejab. Pantesan kula matur ro jawabane madon. Menawi Ramadan Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan. Tapi niki ngendikane Gusti Allah 4 bulan yang istimewa. Pertama Zulqa'idah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempatnya bulan Rejab. Bulan Muharram niki istimewa karena onten dinten Asyura. Asyaratun tanggal ke-10 bulan Muharram. Saking istimewane dinten Asyura sehingga tiang Jawa ngantos mastani bulan Muharram jarene bulan Syura. Malah onten sing ngendikan jarene bulan Syura ki bulan angker. Bulan mistis, bulan keramat. Saking keramate bulan Syura jarene hajatan barang gawe boten pareng teng bulan Syura. Nyunati anak lanang ken nunggu rampung bulan Syura. Nyunati anak lanang ngijabaken ingkang putri boten pareng bulan Syura ken nunggu sampai surone selesai.
gawe pandase omah mboten pareng bulan suro. Ken nunggu sampai surane rampung. Lungan-lungan aduh mboten pareng teng wulan suro. Cari nunggu sampai surane rampung. Longgar kabeh-kabeh hajat mboten pareng dilaksanakaken bulan suro. Mesake ibu hamil arep babaran ing wulan suro. Nunggu nganti surane rampung, bayine nunggune sampai brengosen. Nanging ternyata dinten Asyura menika istimewa, jur keramat dintene karena ternyata telah terjadi banyak peristiwa penting di dalam sejarah Islam dan ternyata sebagian ngalam dunia niki dipun cipta kalian Gusti Allah, sebagiannya di bulan Muharram, tepatnya teng tanggal sedasa Muharram dipun wastani dinten Asyura. Mula ngendikane kitab Tanbihul Ghafilin, mangsama yaumal Asyura aminal Muharrami atahullahu ta'ala sawaba asyrati alafi hajjin. Barang siapa berpuasa ana ing tanggal 10 Muharram dinten Asyura kanthi iman sing sak temene, amangka pahalane wong kuwi mau kaya dene lunga haji ping 10.000. Alhamdulillah niki 10 Muharram pun keliwatan, badhe tanglet sebelah kanan ngisor wit gandul. Assalamualaikum. Halo, yang pojokan masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack mboten? Onten sing mboten keduman snack? Mula mangkate sing kase. Sing ora keduman snack tetep rejekine kanthi barokah. Iki nek mboten sami keduman snack, kinten-kinten ngawase badhe sing sekedap napa sing dangu. Boten menapa? Ngawase badhe sing dangu. Sik jenengan protes nyon sing dangu melu mbayari napa mboten? Urunan. Melu urunan. Subhanallah. Dados niki judule kula Kiai urunan. Moga-moga sing beto kaberkahan Allahumma. Ngajinya mau sebentar apa lama? Sekedap nopo dangu. Ukurane dangu wonten ing ngene kali balik pinten jam? Pinten? 4 jam. Lho ya sing manusiawi. Kula mangke niki minggah jam kali. Berarti mangke mandak jam pinten? Jam gangsal. Ngajine 3 jam. Sik tak golek pembelaan. Ngapunten Yai. Wonten ing tlatah Banyu Putih sak derenge kula onteng Kiai ceramah sampai 3 jam onteng. Aja dadi tukang kompor sampean. Mbah Kiai nembe senyum mau niku pun jujur. Pak Lurah niki rawuh mboten nggih. Ingkang pundi? Oh menika Pak Lurah piyayinipun. Nuwun sewu Pak Lurah. Nah, kula badhe tanglet Lur. Lurahe maksude. Nuwun sewu Pak Lurah. Wonten ing tata kali balik wonten mubaligh ceramah sampai 3 jam wonten Pak Lurah. Subhanallah, senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Tetep senyume Pak Lurah niku senyuman belani wargane. Dijawabi onten ketara ngapusi mumpuni, dijawabi mboten kuatos sesuk enggak dipirem meneh. Nyawis kota tanglet kali jenengan. Assalamualaikum. Wonten kali balik mriki wonten Kiai ceramah 3 jam. Wonten? Pak sinten? Nyong. Mumpuni ceramah 3 jam. Ing ngundang apa ngontrak sampean? Lho kok ngaji sampai 3 jam? Mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten alangan satunggalipun menapa. Amin Allahumma. Sapa wonge poso ana ing tanggal 10 Muharram nggih menika dinten Asyura kanthi iman sing sak temene salah satunggaling ganjaran pahalane kaya dene lunga haji kaping 10.000 10 kali ketara iki kawit wong gak meniteni dan menengeri.
10.000. Pantesan kula wau sumerep wonten Mbah Kakung ngagem peci haji. Pak Lurah ngledek. Mbah Sarmin. Tindak haji mawon dereng kok wis ngagem kupluk haji. Ternyata Mbah Sarmin jawabe pinter. Oh, Lurah emane enggak pernah ngaji. Ora sing seneng rutinan karo wong NU dadi apa-apa ngerti. Bisanya aku ki mangkat ngaji nganggo peci haji ki peci haji ora sembarangan. Mergo jarene kitab tanbihul hafilin ing apa wonge lem ngakoni posana ing dina Asyura. Kowe pahalane kaya dene lunga haji kaping 10.000. Lah kuwi ngi 10 Muharram wis poso. Sah dina iki aku nganggo peci haji. Malah-malah pecine aku lagi kurang. Kurang napa, Mbah? Lah kurang sirah. Mungkin posone pahalane kaya dene lunga haji ping 10.000. Dadi ya kurang 9.000, 999 sirah. Lan sapa wonge sasi Muharram kersa ngelus ngusap kepalanya anak yatim jari kitab Tanbihul Ghafilin, maka setiap satu helai rambut anak yatim menika bakal ngangkat derajate panjenengan. Allahumma mula dianjurkan nek dinten Asyura ken podo bersedekah. Sampai-sampai Imam Ibnu Abbas ngendikaaken bahwa ternyata nek dinten Asyura bersedekahlah walau bisikit tamri, walaupun pakai sekedar separone buah kurma. Buah kurma niku kan setunggal gedene mung sak jempole Pak Lurah. Ya kan? Niki. Panjenengan langkung paham kula gambaraken kados niku, Bu. Kok dinten Asyura enggak duwe-duwit? Duene mung kurma namung setunggal ken bersedekah pake separone kurma. Walau bisikit tamri sing separone kurma didahar piyambak, separone malih ken disedekahkan. Mau dinten menika kena apa? Kula pandhastaya menawi santunan anak yatim-yatim piatu ngepete tenggene sasi Muharram. Tapi ngapunten Yai, punyai nun sewu. Dalam gadah kisah. Kisah niki saged kangge pelajaran awak kula piyambak, tapi juga indah. Niki kejadian teng desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Dados menawi santunan anak yatim-yatim piatu malah justru mboten teng bulan Muharram. Karena rata-rata tiang santunan niku baik organisasi ataupun secara individu ngepete niku sasi Muharram gara-gara berkaih mulyake anak yatim. Cuma ternyata kula ngaos wonten ing desa Larangan dipun timbali nderek sowan nek santunan anak yatim-yatim piatu secara besar-besaran iku justru teng bulan Ramadan. Karena pikire tiang Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, menawi lebar disantuni bulan Muharram, kehidupan selanjutnya niku terkadang anak yatim terbengkelai. Lah disantuni bulan Ramadan dalam rangka si anak yatim supaya iso tuku klambi anyar ketika bodoh Idul Fitri koyok koncokan saliyane. Sampai podo iso tuku jajan pacitan bodoh walaupun ala kadarnya mergos disantuni teng sasi Ramadan. Dengan cara nek santunane model tiang Larangan kali anak yatim di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 27 Ramadan, semua jamaah musola langgar masjid niku ken sami nabung tiap dinten lebar sholat taraweh. Sing wong biasa-biasa saja yuk sekemampuane. Tapi nek bos bawang merah, bos nasi goreng, bos martabak, kemudian diwastani bos warteg tenggene Brebes mereka, sampai jutaan rupiah setiap lebar sholat taraweh. Sehingga menawi dikumpulkan persis tanggal 27 Ramadan, ketika dikumpulkan teng masjid induk desa Larangan, Kecamatan Larangan Brebes, dikantuk dana sebesar 200 juta rupiah. Nanti setiap anak yatim bisa menerima 15 sampai 17 juta rupiah per anak yatim. Nggih, tepuk tangane enggak apa-apa ya Allah. Rasanya lagi kampanye aku iki.
Dan nanti pemerintah desa enggak serta-merta memberikan santunan niku, tapi tetap dikawal oleh keluarga besar pemerintah desa Larangan supaya 15 atau 17 juta untuk anak yatim akan digunakan untuk daftar sekolah, lanjut kuliah, atau nerusakan teng pondok pesantren, atau kagem dandani omahe anak yatim kuwi mau. Soalnya menawi namung serta-merta mbok malah nggo foya-foya, sing akhire wonten ing desa Larangan ndak mau ada anak yatim yang terbengkelai. Tidak mau ada anak yatim yang putus sekolah ataupun putus ngaji. Semua anak yatim harus ngaji kaya dene bocah pada umumnya. Maka nun sewu modelnya niku nek panitiane door to door, dari rumah ke rumahnya anak yatim. Dados mboten namung dicecer teng panggung, tapi justru panitiane niku tindak tenggene daleme si anak yatim, malah justru kali ngecek anak yatim niki uripe karo sapa, kemudian larene ngaji napa mboten, omahe layak napa mboten. Sampai-sampai kula mawon diundang tenggene pengajian niku, modelnya kaum masjid musala niku akan ngundang seorang mubaligh ataupun mubaligha untuk galang dana di pengajian inti setiap masjid lan musala. Mbah kula pernah dua kali wingi terakhir Ramadan wonten dusun Temu Kerep, desane Tesi Larangan. Dados modele kami datang setelah sholat tarawih jam 9, dinaikkan pengajian munggah jam 11 bengi, nunggu 2 jam nganti ngoyot bokongku. Ternyata modelnya itu setiap donatur disebut namanya dan disebut jumlah nominal donasinya. Dados contoh lurah kali balik Bapak sinten asmane? Kuat Basari memberikan sodako anak yatim sebesar 17.250.000 setengah. Adol bengkok disik. Niku disebut namanya dan nominalnya. Saumpama kok ana sing menjet jarene ikhlas. Ikhlas kok disebut-sebut jare sapa? Disebut namanya menjadikan enggak ikhlas satu ngamal. Apa sing disebut ikhlas niku mung hamba Allah maringi 12 juta rupiah, niku sing paling ikhlas dereng mesti. Mula ketika sahabat bertanya kali Kanjeng Nabi, "Ma huwa ikhlas ya Rasulullah? Napa ingkang dipun wastani ikhlas?" Duh, Kanjeng Nabi, ternyata Kanjeng Nabi terdiam, Kanjeng Nabi mendel, Kanjeng Nabi mboten mangsuli napa-napa. Sing akhirnya karena Kanjeng Nabi kebingungan ditangleti napa niku ikhlas, Gusti Allah ngutus malaikat Jibril mandap teng bumi manggih Kanjeng Nabi njur atas rahmat ridhonipun Gusti Allah. Malaikat Jibril ngrewangi Kanjeng Nabi bareng bar mendel, Kanjeng Nabi njur ngendikan, "Ikhlas kui fahuwal amal yukbalullah, setiap penggawean ingkang dipun tampi dening Gusti Allah niku ingkang dipun wastani ikhlas." Panci ikhlas niku penggawean ati, barang gak ketok salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, ikhlas lan boten niku barang gak ketok. Ning sinoso ikhlas adalah pekerjaan hati, ning goneng lakoni amal harus netepi syariat lan rukune. Pramila kena panjenengan panas-panasan dilakoni, kena serengenge deleweran keringete sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka sedaya ingkang hadir wonten mriki saking bingaing manah, kita adalah termasuk piyayi-piyayi menungso-menungso pilihan ingkang kaparingan berkah sehat panjang umur, saged kepanggih sewu kawan atus kawan dosok gangsal hijriah. Mestine kula panjang sedaya kepingin ketemu kali sewu 446 hijriah. Kita sudah ketemu dengan Agustus ulang tahun kemerdekaan yang ke-78, mestine kula panjenengan sedaya kepingin kepanggih kali kemerdekaan yang ke-79. Berarti hari ini kita pengajian diajak untuk menjadi orang yang beruntung.
sinten tiang-tiang ingkang beruntung kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin dan yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Jangan sampai tahunnya baru lah kok malah jadi wong ciloko. Siapa golongan orang-orang yang celaka? Kehidupan yang sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin. Jangan jadi orang yang celaka. Dadi wong ciloko mon ampun sampai. Hanya walaupun dados wong sing rugi, sinten niku rugi? Kehidupan sekarang masih sama kayak yang kemarin. Moso taune wis ganti kowe sing duwe prinsip, aku masih seperti yang rugi. Rugi. Kita niki dianjurkan untuk menjadi orang yang beruntung. Jadi tis safinah fa innal bahru amik wa huzi sada kamilan fa innas safaru ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Kon golek sangu, kon dandani perahu. Sebab kita datang ke dunia ini dalam keadaan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Keadaannya baik, maka kondur tengar sani Gusti Allah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah. Harus dalam keadaan yang baik juga. Kita datang ke dunia dalam keadaan ingkang selamat, maka kondur tengar sani Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dengan keadaan yang selamat juga. Allahumma, karena ganti tahun secara tidak langsung umur kita tambah, tapi kesempatan nikmat urip teng alam dunia niki berkurang. Rambute putih wis wayahe mulih, mripate labur wis cedhak karo kubur, untune ompong wis enggal ngerong. Sing tua-tua gak usah cilik ngati, sing nom-nom ora usah kemaki. Sebab yang namanya pati, fa'idha ja'a ajalluhum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaghfirun. Lamun wis teko titi mongso ajaling menungso, gak iso diundur, gak iso dijokno, senajan namung sesaat. Pati tekone gak disongko-songko, gak dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan, mumpuni keri bisa. Atau kula keri jenengan duluan, monggo. Ikhlas, kula ikhlas. Allah akan mencabut nyawa kita sesuai dengan kebiasaannya. Sing biasanya ibadah dipundute karo ibadah, tapi sing biasanya maksiat matinya pun berkubang dengan dosa. Na'udzubillahi min. Sing seneng sholat jamaah dipundute pas lagi sholat jamaah. Sing seneng maca Quran dipundute pas lagi tadarus Quran. Sing biasane semaan Quran dipundute waktu lagi maca Quran. Sing seneng zikir dipundute pas lagi maca zikir. Sing seneng maca sholawat dipundute pas lagi maca sholawat. Sing biasane seneng poso Senin Kemis dipundute pas lagi poso Senin Kemis. Sing biasane ceramah yo matine karo karo ceramah. Yo apik sih. Rikane maneman durung payu rabi. Masalah durung atau sudah payu rabi, Gusti Allah wis enggak ngurusi. Soale menawi pun wayahe sedo, enggak iso diundur, enggak iso dijokno, sampai-sampai sertifikat renang ora kanggo. Halo. Sik tak pindah mriki. Assalamualaikum. Nek mpun wayahe sedo sertifikat renang ora kang. Putane Pak Ridwan Kamil, putane Pak Gubernur Jawa Barat almarhum Emeril, punya sertifikat renang. Orang kalau udah punya sertifikat renang tidak hanya bisa tapi mampu berenang. Wong disebut mampu berenang nek ono orang lain tenggelam, maka bisa ikut menyelamatkan pakai SOP aturan yang berlaku. Tapi nyatane nek pun sedo sertifikat renang ora kanggo, putane Pak Gubernur Jawa Barat asmane almarhum Emeril, sedo dalam keadaan syahid akhirat, sedo dalam keadaan tenggelam. Berarti nek wis mati sertifikat renang ora
apa mali sampean sing mung sertifikat vaksin? Pun sami vaksin. Kalau semanter 2022 nggih. Divaksin ping pinten? Ping 3. Masya Allah. Disuntik teng bolongan niku mboten niku? Ya Allah, mesti gara-gara BLT karo PKH. Mboten-mboten, karena warga yang baik dados taat aturan nggih Bu nggih. Disuntik kaping 3 vaksin plus booster sekalian, betul? Leres. Panci bener pemerintah niku yo eman karo warga masyarakat Indonesia. Sebab kita niki disuntik vaksin supaya kita nderek Kanjeng Nabi mastatotum. Saya ulang, mastatotum. Ben iso ngukur karo kemampuan sendiri. Hari ini yang kepanasan, mbok pilih kok jenengan benter sangat mriku Bu. Anu niku kardus dadakan sewekan. Sewekan snack niku. Diagem nggih tutupan mboten apa-apa. Pemerintah niki nembe mawon mengeluarkan aturan bahwa hari ini di musim pancaroba dari jam 10 pagi sampai jam 2 sore dianjurkan Anda pakai sunscreen. Sunblock. Sejenis body lotion ingkang dipun agem tenggene kulit kersane mboten langsung kena sinar UV. Hari ini srengenge niku sedang mengalami tsunami panas. Panase niku sampai crito tok merinding aku. Krungu tsunami panas. Matahari niku antuke mengeluarkan bara apinya niku lewih-lewih, Bu. Mula sakniki bentere luar biasa. Mula panase srengenge ditanggung dhewe-dhewe. Panase bareng-bareng apa dhewe-dhewe? Ya bareng-bareng. Panase srengenge ditanggung bareng-bareng, panase ati salahe dhewe-dhewe. Kados niku nggih. Amangka monggo sak wontenipun kangge aling-aling supados boten terlalu benter lan panas, Bu. Dados niki kita disuruh pakai namanya sunblock utawi sunscreen, tapi bukan screenshot. Screenshot ki beda cerita. Nek sunscreen niku adalah sejenis body lotion go kulit ben mboten kena srengenge, tapi nek screenshot niku jenengan moto teng HP tapi tombol atas dan tombol bawah secara bersamaan nak cetut ngono kuwi. Nek menungsa ya ora iso di screenshot. Iso tapi ketika wain bareng karo ngentut nah cetut ya kuwi. Wain karo ngentut. Jenenge screenshot namanya. Mas Tatoktum. Kita niki kan ngukur kali kemampuan sendiri-sendiri. Karena ana bahasa man arafa nafsi arafa rabbi. Nek iso maca karo kemampuane dhewe, iso maca karo kekarepane Gusti. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki hari ini kan maca status kita. Seterata kita masuk dalam golongan mana? Ndak ada senior diskriminasi. Tapi ternyata sekarang banyak orang bingung mana wong sugih, mana fakir, mana miskin, mana duafa. Siapa orang sugih? Wong sugih niku sedina contoh nggo mangan, nggo sandang, bayar listrik, nyangoni bocah sekolah sedina 300.000 umpama. Sedinten 300.000 niku cukup napa kathah? Sedinten jatah blonjo nggih nggo apa ya? Kene iki kecuali skincare ya, Bu. Mangan blonjo, bayar listrik sangu bocah sekolah sedina 300.000 cukup napa luweh? Turah. Mboten namung kata tapi sampai turah. Ya Allah, wong wedok mriki mesti konaah banget wong wedok mriki. Ora kena dijak kompromi sampean, Bu. Ya Allah. Harusnya jawabe kurang ngono kuwi. Kula niki lagi ngundakke jatah blonjone sampean. Ora do ngertian banget lho Bu ya Allah. Aku ngundakke jatah blonjone sampean ben ayune iki kaya vokalis Qasidah dino iki lho. Yo nganggo screenshot. Yo nganggo celak nganggo alis sing idepe separo regane 2500. Aku lagi ngunggahke jatah blonjone sampean tapi bener-bener Pak.
tiang estri fatayat muslimat wonten Banyu Putih nyatane wong wedok salehah konah kabeh. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Kemoga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Wong sugih iku sedina umpama mangan sandang go mbayari bocah sekolah, bayar listrik, tuku banyu 300.000. Cukup napa kathah? Oh tetep kathah. 200.000 cukup. Sedinten 200.000 cukup. Oke, 200.000 sedinten ping sebulan 30 dina sama dengan 600 ki piye matematikane sampean? Ora kena nggo rewang-rewang aku ya Allah. Aku ki direwangi ben aku ora mikir dhewekan yo Sartina. Ulangi. 200.000 kali 30 sebulan sama dengan 6 juta. 6 juta nek ana teng mriki tukang ngiketi kaso. Tukang ngiketi kayu nggo reng-rengan omah. Sedina kok ternyata 200.000 lek maringi jatah sebulan 6 juta. Ki termasuk wong sugih. Sugih tapi nek ana wong diwastani fakir nggih niku ora iso nyambut gawe, ora duwe warisan bondo, ora duwe lewian donya, enggak iso nyambut gawe diwastani wong fakir. Sing miskin ki sapa? Nyambut gawe iso, tapi antuke hasil nyambut gawe sedina ora iso nyukupi kanggo kebutuhan sadina-dinane. Namanya mis la du'afa niku adalah orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Lemah napa ne? Kok syahwat iki? Bener-bener nek wong kepanasan niku angel nggone dong. Nyambunge lemah syahwat iki kepiye, Bu? Lemah ekonomine, lemah secara mental. Contoh wong depresi sampai gila niku du'afa. Lajeng ngapunten orang disabilitas mat nggih, sukune cacat, astone cacat, badane enggak sempurna. Niku dimasuk kategorikan dalam wong dhaif alias wong du'afa. Lah kita niki kudu ngerti status zaman saniki. Muharram kita santunan anak yatim-yatim piatu ben kita niki moco karo ewake dhewe-dhewe. Terkadang ada orang nek mangkat kondangan plesir hiling-hiling dadi wong sugih kabeh. Gulange selengen dinggo kabeh. Ali-ali perdol-perdol sekeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Iso kok mangkat kondangan wis nganggo jilbab kuanting-antingan. Aku mikir yo ki anting-antingi cantik lo ngendi ngono ki kadang aku mikir. Masalah fashion enggak masalah, tapi kadang kata ibu-ibu mangkat kondangan sugih kabeh tapi giliran jatah nampa BLT karo PK dadakan larat kabeh ngono ki. Berarti kan enggak mastatotum, ora iso ngukur karo kemampuane piyambak. Nek kirane wong sugih yo sipate nyah. Tak ulang. Wong sugih ki sipate nyah. Tapi nek maaf wong fakir, wong miskin yo kirane sabar nerima. Sing konaah jangan memaksakan kehendak. Wong sih diwastani miskin, maaf nggih. Bukan kula niki membeda-bedakan. Niki hanya kita ben maca karo statuse dhewe. Nek kirane kok masih miskin, esih nampa BLT karo PKH, yo aja memaksakan kehendak. Utang bang go tuku motor PCI. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Namanya enggak mastatotum. Ora iso ngukur karo kemampuane dhewe-dhewe. Maka hari ini musolane niki pirsani Ibu meriksani mereka. Mereka sebelah pundi mereka? Kilen sebelah pundi? Nah, astone ngacung dadi aku ngerti ya Allah. Ibune astone ra gelem ngacung mung ngene iki tok kulon sebelah pundi?
Dume karo kipasan, karo tutupan mergo kena srengenge. Kula sebelah pundi? Untung aku ngerti bahasa isyarah. Nek ngene berarti ning kono. Musolane pun dibangun mutlak swadaya warga masyarakat Bulusari. Alhamdulillah. Tapi ya kudu sesuai dengan kemampuan, singkirane dadi banyak ndoke sagede ndok banyak. Sing dadi bebek ndoke sagede ndok bebek, sing dadi ayam ndoke sagede ndok ayam, sing dadi manuk dara ndoke sagede ndok manuk dara, sing dadi manuk emprit ya ora usah memasak ndoke sagede ndok banyak. Mesake nganti dobolen. Sesuai kemampuan mulo telung tahun gini bangun. Mergo dina-dina sing 50, sing 100, sing 20.000, sing urun tenaga, sing urun pikiran. Sampai-sampai niki kula dipun titipi amanah. Panjangnya semanten niku. Ana irenge ana abange barangan Bu ya Allah. Dikura-kura iso maca ndian. Sinom aku 27 tahun. 27 tahun ta sinom kan? Makasih. Soalnya saniki akeh sing ngarani jari aku prawan tua Bu. Tapi ya enggak apa-apa, memang jujur itu menyakitkan. Jenengan lemu, tundang brot gembrot. Pancen dasare gembrot tapi jujur menyakitkan. Brot gembrot mangkel rasane. Jenengan ireng tundang tengkuteng. Enek rasane Bu. Aku merongos kan. Tuna ngos brongos pingin apluk rasane aku. Berbohong boleh menurut kitab Adzkarun Nawawi, tapi berbohong demi kebaikan. Jare kitab Adzkarun Nawawi, berbohong demi kebaikan ada tiga. Pertama, berbohong di medan perang. Saiki sarana wong perang. Tapi nek zamane Kanjeng Nabi kok kirane ana wong perang diculik nggo tawanan. Ketimbang jujur malah kok sampai membahayakan kelompoknya. Boleh berbohong demi menyelamatkan kelompok perangnya. Berbohong demi kebaikan yang boleh. Yang kedua, berbohong untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Bar pilihan lurah terbagi jadi dua kubu. Pada lurah wis nampa gaji karo bengkok. Tapi antara pendukung sama pendukungnya lain podo bentrok. Oke, kejadian seperti itu. Gara-gara pilihan lurah bakul tempe karo bakul welut ning pasar podo gelut. Akhirnya untuk mendamaikan ada yang ngapusi, tapi demi kebaikan Bu, beda pilihanku ya wajar. Ini ono tanggane mumpuni mereka lebar pilihan presiden, suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Alhamdulillah wingi istrinya meteng maneh. Padahal ya ora kejadian ngono. Tapi untuk mendamaikan kedua belah pihak boleh berbohong untuk menertibkan wong lagi bentrok. Dan yang ketiga, berbohong demi kebaikan boleh asal suami kepada istri, istri kepada suami, tapi litahabub. Saya ulang. Suami istri podo-podo ngapusi tapi litahabub dalam rangka untuk saling mencintai. Contoh, sing wedok niku tukang ngiketi kayu sengon. Bangane kapale kaya parutan kelopo. Sampai-sampai maaf wajah pun ngapal ireng ora patut. Suaminya kalau di rumah manggil, "Ya Khumaira. Wahai pipi yang kemerah-merahan." Padahal kapale kandal banget. Tapi litahabub dalam rangka untuk meningkatkan rasa cinta niku bohong yang diperbolehkan. Nah, berhubung dinten menika kula niki dipun wastani siapa mangki? Prawan tua. Nangi ya durung tua banget, Bu. 27 tahun kan isih rada enom nggih. Makasih. Injeran jujur apa ngapusi nih? Terima kasih. Si aman anak 27 tahun tes aman nggih punyai aman matur nuwun ya Allah. Ana santri cepet payu rabi, ana santri durung-durung payu rabi. Sing cepet payu rabi biasane kuwi manut karo kiai lulus saka pesantren ya bojone alumni meriku-meriku mawon Bu. Tapi nek sing durung payu rabi niku bukan gak manut, manute ngluwe sing manut. Mergo aku 27 tahun belum nikah karena belum, bukannya gak laku tapi karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Kasih.
Kula malah seneng Bu, sak menika durung payu rabi. Kenapa? Karena wong durung payu rabi tandane kudu seneng poso, kudu nahan. Soalnya nyatane saat niki durung payu rabi kula kepanasan enggak ada yang protes. Karena kula mas tatok tum iso ngukur kemampuane kula dhewe, tapi nek wis duwe bojo aku kepanasan bojoku sing ora trimo. Pamo kula dipe panasan pengajian, mesti bojoku ngomong, "Ayang embep." Aja panasan ngono. Mergo kowe-kowe duwekku ngono. Aki karo menghayal. Ini ada informasi dari panitia ngapunten Pak Sekjen, Pak Lurah, Mbah Yai, Bu Nyai, wonten titipan amanah panjang sane yo abang yo ireng. Ada titipan dari panitia begini amanahnya. Mumpuni wede kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Loh kok medeni temen iki? Kabar baiknya pengajian hari ini mutlak dari warga Dukuh Bulusari kali balik masyarakat Jamiah Musholat Darul Hidayah. Sak panggung-panggungnya, sak layose, sak tarupe, sak soneke, sak kosidae, sak amplop-amplope mumpuni. Ya aku ngerti. Kabar buruknya untuk ikut merewangi sedekah anak yatim yatim piatu masyarakat desa kali balik duit sedekah infak untuk anak yatim, duit jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisane kados niku, cuma kebablasan gone maca. Pangapunten sangat dalam paham panjenengan tindak rawon mriki modale kathah. Bayar mobil pick up, bayar angkot, putane jaluk cilok, jaluk snack, jaluk lan niku mana motor mabur iwak hiu melu ngaji. Aku ngerti ki separone regane 10.000 sampai 15.000. Sing jerapan niku regane 15.000. Sing iwak hiu niku regane 10.000. Apalah aku ponakan ku akeh. Kula ngertos jerarau te mriki modale yo kathah. Durung male ora keduman snack jajan dhewe, tuku cilok, tuku pentol, tuku es, nggih to Bu? Wis numpake ki angkot. Tesi mending angkot ketutup mobil pick up. Aku mikir weruh ning parkiran malah dam truk sekalian. Aku mbatin yo ana dam truk kanggo ngusungi menungso. Dados nganggen iki ora mudhun siji-siji nganggo hidrolik jengot notok ngene iki suntek metu kabeh. Yo kon bayar ngono iki. Wis disuntek bayar. Saya paham sekali Anda teng mriki rawuh modale kathah. Tapi infak sedekah niki mutlak adalah dari fatayat muslimat untuk ngurusi anak-anak yatim yatim piatu wonten ing ngene desa kita kali balik, maka akan dimulai sedekahnya dari saya terlebih dahulu. Kula ya kudu maringi. Ora mung jaluk apa meneh mung perintah aku, ora modele ngono kuwi jare kitab Sirul Asror, kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namanya jaluk go mangan. Kula ulang. Jaluk go mangan niku hukume makruh. Jaluk ngomong sekedar mangan kuwi makruh hukume. Walaupun sedekah yang terbaik adalah sedekah kagem nyambung urip. Tapi kok jaluk mung sekedar go mangan hukume makruh. Hari ini saya tidak meminta Anda, tapi kula ngajak. Nek ngajak ora mung perintah, tapi kula sing miwiti. Nanti saya dulu yang akan sedekah. Ini asisten saya belakang, jilbab ireng lambine abang. Ini ki baju warna perpaduan kami tetap dan tengu. Nambiyana ki pengajar menistakan asistenku, maaf ya. Nanti yang akan memberikan sedekah asisten saya, nyemplungke duit asistene kula. Tapi podo-podo sing nyemplungke duit asistene aku, tapi kan duitnya duite nyong. Ya kan bok jenengan salah paham tak jelas ke rumin. Nanti kotak infaknya silakan naik ke panggung. Niki asisten kula yang akan memberikan sedekah, kemudian kotak infake menika muter. Sesuai kemampuan nggih Bu nggih. Sesuai kemampuan. Sing dadi banyak ndoki segede ndok banyak. Ya sing dadi empit ora usah memaksakan ndoki segede ndok banyak. Milih arep dadi empit apa dadi banyak? Dadi banyak apa dadi empit? Dadi banyak. Mentale piyai kali balik mentale wong sugih. Cita-citane kepengin dadi banyak. Banyak adalah nduk sing ukurane paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 1.000. Banyak 100 bebek, 50 ayam, 40 manuk dara, 30 manuk emprit, rong. Pinten manuk emprit? 12an aku 2.000. Yo nun sewu aja 2.000, gelange selengen dienggo kabeh. Tutu-tutu. Tukan. Gelange
kanan kiri ngagem kabeh. Ya Allah, dobel-dobel Bu Kaji. Nggih, gelange selengan tinggo kabeh, ali-aline sakeong-keong kalunge daune tekan wudel mau sawe sedekah 2000. Kan isin karo wudele. Ya sesuai kemampuan lah ya. Gelange mawon nanti dobel-dobel mau sawe 2000 ya namanya enggak mas tatoktum. Sesuai dengan kemampuan. Monggo, kotak infaknya bisa dimulai dulu dari saya. Nanti saking kula muter kotak infaknya sinambi diiringi kali selawat. Selawat iki kula mundut saking kitab ya Anantu Talibin ngipun menika bulane bulan Muharram, mari kita cari amaliah tanggine bulan Muharram. Monggo, kotak infaknya muter. Persiapan Bu ngrogosak dompet. Nggih sing ora nggawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesune ketemu disarutangi. Bapak-bapak monggo ngrogosak katrok. Weh, maka disarungan berarti ora katokan ya wis ora apa-apa. Sarogo-rogo silakan. Kotak infak muter. Sallu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi Asyura a'asyrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil samsali silzur'aliman utwat tahil raksal yatim mimsa tasodak wakatasil salawat sarang salim wasalim Allah.
iwak gundul tuku iwak kikil mergono wit gandul malam midak sikil. Ya Allah ngapunten sangat Bu Garva. Karena delok wit gandul kok rendel tenan. Cara geng kula niku nek woe kata niku rendel Bu. Mergo kula niku salah satu makanan favorit kula adalah oseng gandul ngono kuwi Bu. Dados delok kok rasane aku kencot banget ngono kuwi weruh gandul. Malah Pak Gandul tuku iwak kikil. Mergono wit gandul midak sikil ngapunten sangat niki nggih Bu Garva. Wis aku pindah sebelah mriki mele. Mbok midak mali malah repot masake. Monggo kotak infaknya muter, grup kosidan niki pun berapa kali ngiringi kula niki. Adose radi saring. Saring dadine lah. Sering nggih. Ah niki karena semangat saya kasih saweran dulu non sewu. Kok niki tukang biola malah mboten ngagem seragam. Mboten diakoni ya Allah masake banget. Nggih monggo-monggo Mbak vokalis. Oh nggih. Niki sing nerima kepala suku. Nggih. Sami-sami ya Allah giliran. Oh kepala suku niki. Jenengan mung nrimo nampani nggih. Jeng. Oh operatore Mary. Mesti jenengan bojone operator. Ketara mbelani barangan operatore mengko sik 100 bae lah wong siji iki ora apa-apa. Siji loro telu ya 50 wis cukup nggih. Kok kurang pancen menungso langka cukupe contone sampean. Yung jenenge kiai iki jarang sing nyawer kosidat tak sawer jenengan ya Allah. Dadaan jarene kurang pancen ya baku lidep. Moga-moga tambah selawat tambah mahabbah, tambah mahabbah tambah syafaat. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap berjalan masyaallah niku. Gemboli duit 2050 aku mikir baru 2000 solasinan gak popo mas tatoktum sesuai kemampuan yo sing dadi banyak yo ndoke saged dendok banyak ngaten to Bu sing kerane dados manuk emprit yo nuwun sewu dados manuk emprit tapi aja kebangeten muga-muga sedekah panjang dinten menika sesuai ngendikane Allah wasallul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatimi atu habbah tiang sedekah niku ibarat nandur wiji siji tukule pitu nandur wiji siji tukule jenengan mung ngendikan pitu tok ngono ku ya pelit tenanan ngene iki kon jenengan meksa ngaji sampai jam 5 sore enggak percaya blas aku kali jenengan ulangi tiang sodako niku ibarat nandur wiji siji tukule bareng wis tukul pitu setiap tangkai mangke cabangnya 100 dikali 7 sama dengan 700 niku mau janji Allah masih ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha Gusti Allah nambah jumlah pahala kanggo wong-wong sing padha seneng sodako Allahumma. Mangke niki pun sedekah arupi arta. Mangke jenengan diwangsulaken kalian Gusti Allah mboten mesti bentuke arta, tapi sakit berupa badane sehate wala afiah, putra-putri saleh-salihah, keluargane do ahli ibadah, nggih semangat nglakoni salat. Niku gantos saking jan sedekah nggih nolak bala narik rezeki kanggo manfaat barokah. Podo-podo sodakoe, podo-podo ibadahe, podo-podo sholate, podo-podo puasane, walaupun podo nggone maringi arto, mangke hasilnya benten-benten. Ibarat ngeten, Bu, sebelah tengah assalamualaikum. Ibu kagungan gadah putra, alhamdulillah, Bapak. Assalamualaikum. Nuwun sewu Pak. Bapake kagungan putra. Kok aneh niki? Ono sing aneh. Tak ulang. Apa aku sing rapati cetho? Nuwun sewu Pak. Bapake kagungan putra napa mboten? Kok mboten? Dalam orang meteng jari siapa bapak orang meteng ini ku bapak-bapak padarannya podo gede-gede
lagi hamil cuma ra iso dilairno. Panci leres pak, bapake mboten ngandut, sing ngandut ya ibuke. Ning padha-padha sing ngandut ibuke, tapi kan sing nyponsori bapake. Arep ngilang-ilangno dongane prawan tuwa ning kene. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak ibu kagungan putra. Nyatane wingi pas sekolah ana sing ranking 1, ana sing ranking 2, ana sing ranking 4, malah wonten sing boten ranking babar blas. Kek napa padahal kok seragame padha. Sekolahe padha. Gurune padha. Pelajarane padha. Kok hasil akhirnya beda? Karena memang bocah limo sifate limo. Walaupun anak niku seketurunan, anak limo sifate limo. Contoh ya, bapake pinter, ibuke pinter, duwe anak limo sing pinter papat, sing bodho siji. Mungkin bisa jadi sing bodho kuwi maulah anak sing badhe nyelametke wong tuane. Sepi nek anak limo-limane kok pinter kabeh. Mungkin wong tuane sombong. Mungkin tiang sepuh dumehno. Mungkin bisa jadi tiang sepuh terkena penyakit pamer. Mergondi anak limo pinter kabeh. Kula anak nomor 3, sedereke kula gangsal. Sing dadi tukang ceramah mung aku tok. Soale nek limo-limane kok ceramah kabeh, mengko ning omah rame ceramah-ceraman bareng, Bu. Rebutan mik lakon. Ya penaken wong tuaku. Mesti ana sing nakal siji. Sing liyane manut, yo sing nakal sing bontot. Wangil banget diomongi, kon mondok ki ra gelem. Aku ya bingung piye karepane. Si nomor sekawan manut, ya sekolah ya ngaji. Mbak Yune ku alhamdulillah wis duwe anak kabeh, giliran aku karo adik-adine aku. Yo manut-manut, dilala yo si nomor 5 ki sing muasalun nakali luar biasa. Tapi bareng mak-e kula, kalau ini keparingan ujian sakit, komplikasi ya stroke ya ginjal. Yo sampai gumpalan darah sumbatan teng otak sampai mboten saged mriksani sebelah. Alhamdulillah adine kula njur mareni, Bu. Aneh juga. Aku yang batin yo bener yo. Bocah limo sipate limo yo klapa sek tundun kan ora kembar kabeh. Klapa sek tundun ki beda-beda, Bu. Ana sing klapa kiring, klapa dari, klapa kopior, klapa gabuk, para maning klapa ngger budeg. Ini gemes aku rasane. Anak limo sifate limo dan anak limo cara didike 5 cara. Mulaten gene sarah sallamut taufik, orang tua niku wajib mengajarkan ilmu kaliputane. Ono ilmu ubudiah dan ada ilmu pendidikan dasar nyambut gawe ning omah. Kenapa hari ini ibu-ibu muda gampang terkena stres hingga depresi sampai mengatakan baby blues. Nembe dua anak pertama jarene sampai bingung, khawatir, stres, depresi. Wingi kejadian teng Jawa Timur, seorang ibu muda. Maaf, seumuran Fatayat. Fatayat niku kan ibu muda umur 25 sampai 45 tahun. Itu namanya Fatayat. Tapi lek muslimat niku umur 46 sampai usia lansia, niku namanya muslimat. Dadi nek teng gene kali balik ana ibu rumah tangga umurnya 49 tahun kok masih pakai seragam Fatayat, itu namanya Fatayat kadaluarsa. Mumpuni iku kan namung seragam. Padha-padha 49 tahun kok nganggo fatayat kuwi. Sing penting kan semangatnya muslimat. Oh, ndak bisa. Organisasi niku ada aturan yang harus ditaati. Mboten namung sekedar mung melu-melu tok. Tapi yo sing dereng seragaman tetap dirangkul. Ngaten to, Bu? Maaf-maaf niki punyai keluarga besar muslimat Fatayat. Saat niki banyak ibu rumah tangga stres. Depresi berat. Mboten usah mawi adoh-adoh. Wingi teng Jawa Timur, Bu. Ada seorang ibu muda punya anak, anake teh si balita. Nangis mon kuwi anak balitanya. Ibuke mboten saged ngeneng-nengi, tanggane protes. Sing nangis anake dhewe, sing protes tanggane. Jenengan nek ana teng pengajian bocah kok rewel nangis, ora usah dilaru, Ibu. Wis ana ibuke. Jenengan rasa terganggu dengan adanya tangisan anak. Bocah niku umume bocah yo nangis. Kan ngaten to, Bu? Kadang-kadang ana bocah nangis tanggane melu ikut campur, bocah rewel. Kalau ning ngaji. Mae sing melu stres. Kejadian di Jawa Timur niki anake nangis gak meneng-meneng, mertuane komplain, tanggane melu rewel. Akhirnya anake pas lagi nangis ben langsung meneng ting ibuke cemplungke sumur langsung meneng. Monggo searching teng Google niku.
Wingi sempat rame, kenapa kok ibu-ibu muda banyak yang stres ngakune baby blues. Dan ternyata anaknya nangis gak meneng-meneng, na'udzubillah min dzalik. Niki bukan untuk ditiru nggih, Bu. Niki mangke kita cara supaya ndak stres itu bagaimana. Jur anaknya nangis dicemplung ke sumur, langsung meneng seprene. Gak nangis meneh. Si nangis wong tuane. Na'udzubillahi min. Dan kemarin tetangga saya ada beda kecamatan Galengginan kula tangga Kabupaten Cilacap. Maaf kula cerita mboten untuk ditiru, tapi niki kita cari solusi ben mboten ibu-ibu muda padha stres. Ngene iku seorang ibu rumah tangga, guru PAUD. Guru Radhatul Atfal ngapunten sangat. Guru PAUD ternyata kagungan putra setunggal, seorang perempuan anak kelas 3 SD. Hanya gara-gara cekcok dengan suaminya, anak wedok siji-siji nonsen sangat na'udzubillah dzalik diinumi racun, terus ibu ngunjuk racun, akhirnya mati dengan keadaan berpelukan bersama hanya goro-goro bertikai kali suaminya. Maaf nggih ngapunten, kita sekarang flashback Bu. Dulu anak gadis 15 tahun nikah secara biologis niku belum mateng Bu, biologisnya niku durung mateng, tapi kok ternyata secara mental niku wis dewasa. Karena mbiyen umur 10 tahun niku pun diajari yang namanya ning pawon ning pedangan ngurus adi-adine. Adzan asar napa nggih? Oke. Kok dereng dikira aku kira budek apa? Bener-bener nggih, wis tulisane ngono ki dikira aku wis tuwa. Ana krungu adzan dikira aku budek. Sampai durung-durung maksudku lo, nek azan asar gak langsung bubar, tapi kita hikmat mendengarkan azan rumit. Ngaten nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat wa'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tesih keparingan umur ngantos dumugi asar menika. Mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang barokah, lenggah kita lenggah ingkang beto manfaah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Salatnya wajib, ngajinya wajib. Cari sulamu taufik nek jalan ke wajib tapi nyepelek ke wajib niku yo namanya murtad khofi. Napa niku murtad khofi? Setengah murtad atau rusak imannya. Contoh puasa Ramadan antuke kodok menika dereng disarutangi, ngantos dumugi kepanggih bulan Ramadan tetep dereng disarutangi, niku hukumnya jatuh kepada murtad khofi, rusak imannya.
karena memang nyepeleke barang sing wajib. Kepripun carane antuk taubat saking murtad khofi? Contoh nek lagi Ramadan tahun wingi kok posone dereng disarutangi. Kita fokus jalani poso Ramadan ingkang taun sak menika dilakoni, mangke Ramadan usai langsung ucap dua kalimat syahadat, kemudian nyarutangi puasa qodho Ramadan sing taun kala wingi rumiyin, jur kalih nyarutangi sing utang taun sak menika. Pramila kenapa kula panjastaya sampun midanget suara adzan, silahkan sak menika niat sholat asar teng sak jroning ati sak menika. Monggo. Kenapa kok niatnya sholat asar sak menika? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Mula mudah-mudahan sak sampune kula panjastaya pengosan dinten menika sinasa tesi kempal wonten menika majelis, sedaya dosa-dosanipun kita sedaya dipun ampura dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah niki bareng mireng mangke niki lagi arep bahas kenapa wong edok jaman sniki niku gampang stres, karena nggone nyuci piring karo nyuci wajan niku enggak mandek-mandek soalnya napa ana bekase minyak warna-warna kathah, maka berilah nuslai. Nuslai. Nu niku NU, slaik niku bersih. Wih. Nuslai. NU bersih, sabun cuci piring. Alhamdulillah Nuslaik adalah produk PAC Subah, harganya Rp10.000, penjualan digunakan untuk pembangunan PRSN. Oh, rumah sakit Nahdlatul Ulama Batang, masya Allah, tepuk tangan dulu dong niki. Niki aku tuku 1.000 li 10 berarti ya bu. Mau ngaku nyuci piring ki kapan, yang piringnya sapa sing tak cuci. Ya wis. Niki ijone podo, niki Nuslaik. Alhamdulillah. Stresnya niku bukan karena piringe. Niki kula lagi sekalian promosi, ternyata alhamdulillah. Niki produksi saking PAC Muslimat niki. PAC Muslimat napa sedaya MWC? MWC. Oh, MWC NU alhamdulillah luar biasa niki kreatif. Mun izin kula sedhik tak pamer kula niki asli saking Kabupaten Cilacap. Koin NU Kabupaten Cilacap niku juara satu nasional paling disiplin antuk yang lebetakan koin NU. Kula tak pamer, kami Cilacap niku juara satu tingkat nasional NU-nya, nek kon ngisi koin NU niku paling banter. Tapi yo kadang ono sing males-malesan yono. Yo niki kan juga dalam rangka meningkatkan giroh semangat kita. Pilih mriki nggih koin NU wonten, Bu. Wonten nggih diisi. Alhamdulillah niki saweg ndamel rumah sakit NU, Bu. Selama ini kita maaf mohon izin, rumah sakitnya masalah klinik kesehatan niku kalah dengan sebelah. Kenapa kalah dengan sebelah? Karena programnya niku tentunya benten. Kita tiang NU niku kan non sewu maaf. Angger kon urunan ki mesti nomor siji. Nyatane makene iki sedakuan masyaallah kabeh do semangat. Apa male sing gelange selangan-langan wah kab. Nglebokke ora mung dadi banyak dadi unta sekalian. Nggih. Lah tapi nggih non sewu, kita niki memang kalah tenggene program masalah kesehatannya karena kita lebih menonjolkan bagaimana NU niku tenggene masyarakat bener-bener iso rahmatan lil alamin. Ya niku kita mengutamakan saling podo guyub rukune untuk membangun amaliyahnya tenggene wong NU. Maka alhamdulillah samake yo dilarisi nggih Bu nggih. Niki namung regi 10.000 kok sinasa 10.000 kok yo mumpuni sing nampa amplop. Yo niki kan onten embele-embele nggih pun menika ndamel rumah sakit NU rencana. Berarti sampun tanahnya pun kagungan ya. Alhamdulillah. Sebelah pun di menika bangunane. Wonten Subah. Nggih, berarti tanahnya sudah ada kantun dibangun. Bangune niku gampang. Kula ulang, bangun masjid, bangun musala, bangun sekolah kecil. Tapi yang susah niku adalah memakmurkannya. Kathah tenggen kula wonten rumah sakit NU Sumpiuh Banyumas pun dibangun yai dan sudah jadi, tapi enggak berjalan karena tiang NU enggak percaya sama orang NU sendiri, percayanya malah sama sebelah.
Dados nuwun sewu sanget nek empun dados rumah sakite kula panjenengan sedaya niku padha nderek menjaga kesehatan tenggene rumah sakit NU. Kadosta Ibu Nyai Solihah, Ibunda Mbah Gustur ngendikan kali putra putrine, "Nduk, anak-anakku kabeh, iku omah sing mewah ning Jakarta, kalau saya sudah tidak ada akan saya wakafkan untuk menjadi rumah klinik kesehatan. Amangka sesuk nek aku wis ora ana, omah mewah kita yang di Jakarta saya jadikan klinik wong meriang berobat. Awakmu rasa cawe-cawe, awakmu tak warisi ilmu, wis tak kon ngaji, tak kuliahke, kepingin dunya ngluru dewe-dewe. Omah kita akan saya wakafkan untuk jadi rumah sakit NU." Dan ketika beliau wafat, punya yang solehah, wis ora ana sing cawe-cawe, mergo memang kagungan wasiat nipun menika ukhtinal karimah, Allahu yarham panjenipun ibunya yang solehah, untuk mewakafkan rumah mewahnya menjadi klinik rumah sakit NU. Terus niki yo niate indah banget, Bu. Wong NU kepingin kagungan rumah sakit. Sing disun sih yo sehat kabeh. Tapi kan jeneteng rumah sakit mboten mesti lagi gerah, nggih to, Bu? Jaga kesehatan monggo silakan no suntik kabeh, suntik kabeh. Suntik kabeh barangan yo teng rumah sakit NU, malah sing nyuntik niku tentunya alumni-alumni pesantren dan anak-anak kita yang sudah mengabdi teng pesantren tentunya lanjut teng gene kuliah kedokteran kersane podo-podo NU. Ne tepuk tangan dulu dong buat keluarga besar MWC NU Kecamatan Banyu Putih. Banyu Putih. Ana ki rumah sakite anu NU Banyu Putih nggih sing ber Kabupaten Batang, subhanallah. Delok barang ini ki insyaallah iso bersaing dengan itu yang iklan anu Ibu Ibu Sunlight. Ibu apa mama? Yang ngono lah. Yo lagi iklan NU kok malah iklannya sing liyane kan ya. Nus like. NU like mantap. Salu ala Nabi Muhammad. Kembali malih. Tekan apa mau ya aku lagi cerita apa ya, Bu? Cerita stres, iso stres. Oh, nggih. Khairun nisa ummati nisaul Madinah kata Nabi. Perempuan yang terbaik umatnya Kanjeng Nabi perempuan Madinah. Kenapa kudu wong wedok Madinah? Dudu wong wedok mbulu sari. Sahabat pun bertanya, Kanjeng Nabi mangsuli, perempuan terbaik adalah Madinah karena perempuan Madinah isen nek orang ngaji lan wedi karo Gusti Allah. Maka maaf-maaf, zaman sekarang banyak katanya ibu rumah tangga niku rawan stres, rawan depresi, alasannya tidak dijak ngobrol oleh suaminya. Maaf-maaf, pangapunten, di Bojonegoro Jawa Timur telah terjadi suami menalak istrinya secara berjamaah. Kemarin saya mocon nembe 374 suami, saniki naik jadi 526 suami menalak istrinya secara bersamaan gegara jeleh. Nek mangkel dibanding-banding karo bojone tanggane. Searching Google lagi rame niku. Lagi dibahas niki teng taraf nasional. Kok iso? Karena jarene akeh wong wedok stres, kata wong wedok depresi. Dulu ibu-ibu muda 15 tahun nikah niku wajar. Kenapa? Karena biyen walaupun secara biologi belum mateng, tapi mentalnya wis mateng. 10 tahun wis kon momong adi-adine, wis kon ning pawon ning pedangan ngrumati rumah tangga. Mula jaman biyen lanang wadon bujang prawan tengah wengi padang wulan. Dolanan jonjang ngumpet, gobak, sodor, dos-dosan, umpet-umpetan ning gene pekarangan. Pas lagi cerita depresi iki ngepas. Rak bazar aja dilaknya. Hahaha.
Kayak lenggarin, ibu lenggah dulu ikut ngaji, mau ikut ngaji nggih. Jilbabe tesi telas lagi dijemur dulu. Ampun ngaten mbok pilih anu ganggu nggih. Resane kesane. Mau ikut ngaji mau apa mau lewat? Nggih nek mau lewat monggo silakan lewat. Mau lewat kemana? Nggih, lewat. Nggih, mau lewat. Nggih, kasih jalan buat lewat nggih. Jeng. Nggih, motor. Nggih. Kula paham maksude, padhe lewat di nggih, padhe lewat diparingi mergi. Wis biasa liwat mriki, kata menungso ya kaget ya Mbak ya, aku dhewe yang ngono. Nggih, padhe lewat pundi, Mbak? Monggo, mpun diparingi mergi. Malah jenengan dikawal khusus oleh Pak Banser dipun paringi mergi. Monggo. Sing dikawal ya aja mumpuni tok ngono kuwi. Ini kok ya pas ngono ya Bu ya. Lagi cerita stres karo depresi niki. Contohnya pas ki langsung liwat teko ngono kuwi. Allah sangat paham dengan apa yang sedang saya bahas. Langsung ya. Begini. Bu. Enggak setiap orang ki mentale kuat. Sinoso didelok badane kuat. Contoh Bu, saya ini terlahir di tahun 95. Saya bersyukur sekali pola pendidikan bapak saya, parentingnya niku kaya militer. Kula ceramah dari kelas 3 SD umur 8 tahun Bu. Dan ketika saya dulu ceramah, bapak dan kiai kami niku bimbing kula nderekaken teng pengajian. Dan ketika kula salah sekedik mawon, wah tekan ngomah walaupun jam 2 malam, jam 2 subuh, niku mboten saged tilem. Soale napa? Enggak langsung tilem, seneni kula nganti tekan subuh. Mangkat sekolah, lebar tekan ngomah. Seneni mali tekan sore. Dan ketika adik saya dibimbing dan dibentuk seperti saya niku mboten saged, Yai. Wis kon diulangi ngaji, ya kon ceramah tapi mboten saged, malah nolong sotok ting panggung. Mental orang niku beda-beda, kados to si lewat mangkene iki. Ada orang yang kelihatannya badannya sehat tapi mentalnya lemah. Mula wau kula matur, bocah 5, sipate 5 dan cara didiknya 5 cara. Saya dibentuk oleh bapak saya dadi pangon wedhus. Waduh, saya kalau 43 lanang kabeh sing wedok mung aku tok. Tapi aku dudu wedhus, aku sing ngangon. Dan tidak serta-merta mung ngangon-ngangon tok. Lengene kula didekeki tremos es teng mae kula. Dados angon wedhus kali dodol es lilin keliling. Orang ketika sakniki kula critani ngaten ndak ada yang percaya. Kenapa ndak percaya? Karena melihatnya saya sudah sedikit agak glowing. Biyen pasangan wedhus iki mung nganggo kaos kutang tok kula. Kaos kutangan kuncung siji lho bungut-bungut ireng banget aku, Bu. Wis kaya lembing persis ngono. Kenapa kok saya berangkat ke sawah ngon wedhus pake tremos es lilin? Yang saya juali es lilin adalah orang yang di sawah. Mula sing ting sawah ngucap, "Lagi macul tawani es, nanggo duit. Renene uli utang." Tak utangi Bu, seprene durung sarutangnya suk kemutan awal. Tak titeni wong ngene aku. Durung nyarutang soleh tekan seprene. Dan saya bersyukur bapak saya melatih saya dengan begitu disiplin plus tegas. Orang mung tegas tok, keras sekalian. Neplak-neplak tenan, nabok-nabok tenanan. Ono sirah antem sirahku. Saya itu niku. Cobi nek kula kelahiran tahun 2000. Tak lapor ke maring kepolisian KDRT niki. Saya melebet tenggene Komnas Perlindungan Anak. Tapi tak pikir saat niki kula lagi panen. Panen apa didikane bapake kula. Sehingga memang parenting orang tua niku piyambak-piyambak. Lah adike kula ndak pernah sama sekali ditabuk dijiwi teng bapake kula. Pantes si nomor 5 ki rada nakal. Tapi ya bocah dhewe-dhewe, Malik-Malik jenenge bocah niku wau. Tapi nek jaman biyen, Masya Allah, wis nderek sarah sulamu taufik, wis diajari ilmu budiah. Dan nyatane tiang sepuh niku nun sewu belum dipun wastani wong tua ingkang gugurakan kewajibannya kalau tidak mengajari dasar pendidikan rumah tangga tenggene daleme masing-masing.
Mula nek bocah lanang yo diajari ora ketang yo melung bae grabah. Yang sawah dijak teng sawah, teng alas menek wijati ajari menek wijati. Sampai mlathok wijati yo dijak. Sengon apa jati mriki? Yo nek wite jati, wite jatine pemerintah Kendal kok dipathoki yo damai karo wong Kendal. Supados kula njenengan sedaya menika saged nggugurahkan kewajiban orang tua. Hari ini maaf, kita dimudahkan dengan perkembangan zaman. Sak niki masak niki modele mung nunyuk. Serba nganggo tunyukan. Masak nunyuk, liwet nunyuk, godhok wedang nunyuk, kadus nunyuk, nyetrika nunyuk, sampai golek bojo yo. Nunyuki HP maksude, Bu. Lumbiyen lanang wadon bojo prawan teng tengah wengi dolanan jonjang ngumpet gobak sotor dos-dosan umpetan ning pekarangan bali ora ana sing meteng. Laras? Betul? Biyen lanang wadon bojo prawan tengah hari kok dolanan dus-dusan selibonan tingkali teng kedung gawane sarunge bapake. Sarunge bapake jiret pucuke mlayu saka tanggule kali budu-budu-budu-budu majegur. Kan sarunge mlembung. Cekeli pucuke ngenggek koyo iwak kating. Biyen lanang wadon bujang prawan wudo bareng gak ono sing pikirane ngeres. Gak ada yang pikirannya kotor. Hari ini kita orang tak bingung cara mendidik anak dengan cara yang bagaimana. Disentak setitik jare mental psikisnya yang kena. Pinter banget caca masene iki, Bu. Digentak sithik, sentak sithik jare mentale sing kena. Mae ngucap, "Aja ngono kowe." Kaget ya, padha karo aku. Mae nembe ngucap, "Aja ngono kowe." Bocah ngucap, "Mama jahat." Nembe selentik kuping teng bapake. Ceper buat saya ngomong, ayo udah gak kayak dulu, ayo udah gak saing sama aku. Buat saya langsung gawe surat mangkat minggat. Biyen aku juga kepikiran rat minggat, Bu. Ulah iya wong aku dino-dino dadi pangon wedhus. Tukang bakul es lilin ceramah salah setitik di teplak-teplak tenanan. Piye ora kepingin minggat aku. Wis nilepi klambi, tapi bareng nilepi klambi aku mikir, kok sing ngampani aku ki sapa? Gak sih domingkat aku saprene. Anak niku ya umume ngaten, cuma hari ini kita bingung Bu arep didik anak dengan cara yang bagaimana. Bapak ing ngucap, "Nduk, mangkat sekolah ki sing rajin, ngaji sing pinter. Sale apa awakmu mesti kepenakno karo zaman. Baju awakmu dina-dina ganti, seragame sekolah durung bodol wis ganti. Senin Selasa abang putih rebo kemis identitas, Jumat Setu nganggo klambi pramuka. Mawon esikon tuku klambi olahraga. Penak zamanmu. Bapak iki ndek lagi cilik boro-boro nganggo seragam. Ditukone seragam abang putih wis seneng. Senin Selasa abang putih rebo kemis abang putih, Jumat Setu abang putih. Sepatumu durung bodol wis tuku ganti anyar meneh. Lah bapak ya boro-boro nganggo sepatu, sikil dibuntel kresek wis alhamdulillah." Bapak yang ngucap ngono, anak yang jawab, "Ayah, itu kan dulu." Bocah jawab ngono. Bingung, orang tua jaman saniki didik anak dengan cara yang seperti apa. Jare nenek wong tua cerita zaman mien, niku kita masih keterbelakangan. Sampai ngucap jari keterbelakangan mental si cerita zaman mien. Kenapa enggak cerita masa depan? Bisa nih cerita mien pun bocah zaman seniki sing uripe kepenak nyambut gawene sing prihatin, sing tekun lek sekolah, sing pinter nggone podo ngaji cak jane ngucape ngono. Ning akhirnya niki yang menjadikan maaf, hari ini banyak ibu pemuda stres ngaku nih kena baby blues. Kaget jenenge yo, oh, maaf zaman biyen pun ya ana baby blues, tapi iso menyesuaikan dengan kondisi zaman. Biyen anak mantu anyar kok tangi kawanan sithik, ya Allah, gone tangi kawanan sepisan isine nganti 2 tahun setengah. Betul. Leres. Dan hari ini orang tua tidak boleh bercerita masalah zaman biyen. Cerit zamane saiki wis ganti. Bingung wong tua lek didik anak dengan cara apa. Saya ucapkan sing dadi insinyur ora sang ngecek karo tukang tandur. Karena ora mungkin ana insinyur nek mboten dibiayani karo tukang tandur. Betul. Laras. Hari ini boleh anak kita pinter dengan pendidikan western, dunia barat. Oke, silahkan monggo.
Tapi jangan pernah menyalahkan cara parenting pendidikan orang tua terhadap anaknya. Karena tiang sepupunya cara sendiri untuk didik putra putrine. Betul? Leres, kula berdoa. Jenengan sing dados tiang sepuh kagungan putra, ditetepaken iman islami. Ben saged didik lan dados teladan putra putrine. Amin Allahumma. Maka yang jadi seorang kepala rumah tangga sesuai dengan hak dan kewajibannya, keluar dari rumah seorang laki-laki menurut kanjeng Nabi harus rijalun kamilun, wong lanang sing berwibawa, berkarisma, tanggung jawab, tegas, disiplin. Aja dadi wong lanang kowe bandeng presto, kedadar, kedodor, lembara, kelemburuk. Petelesan kotor. Wong lanang mung arep BLT karo PKH. Rijalun kamilun, keluar rumah ganteng, berwibawa, berkarisma, tanggung jawab menjadi seorang kepala rumah tangga. Tapi ketika pulang dari pekerjaan, pulang cari nafkah di rumah sendiri, kepada istri sendiri harus katiflin, bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibundanya. Ojo malah ning jaba karo bakul kopi, hahahihihahihi. Ning ngomong padha galak karo istri sendiri, ana wong lanang ngene kuwi? Ana wong lanang kene kono kuwi? Akeh. Sing kaya ngapa wonge? Deloken. Hari ini banyak istri yang tidak puas dengan kinerja suaminya. Mohon maaf ibu. Ibu, mana suaranya wong wadon-wadon? Halo. Dari 100% yang hadir, 96% ki wedok kabeh. Begini, cari rezeki zaman saniki angel luar biasa bu. Mula tenggene Arba'un Nawawi bahwa i'mali dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa amali akhirata ka'annaka tamutu ghadan. Nyambut gawe kaya dene arep urip saklawase, tapi ibadah sing sak temene kaya dene arep mati ngesuk. Niku bukan pengandikan, niku hadis Nabi, mboten percaya cek tenggene Arba'un Nawawi. Hari ini kita cari teng internet masalah hadis, terkadang memang pengandikane Kanjeng Nabi tapi disalahke teng kitab-kitab baru. Hari ini hanya kita pewong NU dan santri-santri di pondok pesantren tua masih sangat menjaga kemurnian hadis. Karena zaman saniki cetakan-cetakan masalah kitab terbaru, kalau bukan dari cetakan wong NU aja percaya. Karena sekarang disisipi dengan paham-paham ingkang nuwun sewu sangat-sangat membahayakan. Terus kula panjang sedaya nek ngaji kok tesini tipaken putra-putri teng pondok pesantren, insyaallah ngilmu net yang Islam niku masih terjaga. Tepuk tangan dulu dong buat pesantren. Sing keprok iso lunga haji kabeh. Keprok palsu. Hari ini alhamdulillah dari sodako panjenengan untuk membangun kemaslahatan anak yatim-yatim piatu di keluarga besar muslimat dan fatayat kecamatan Banyu Putih, kita terkumpul dana sebesar Rp16.518.000. Oh, dados nek entuk akeh dikeproki. Jebule piye mriki seneng keproke lagi nglepeki doro sampean. 16.518.000 300 perak. Ana 300 perak e barang ge. Dudus udu Yusartinah iki sing maringi 300 perak. Niki puteni jenengan nembe tuku cilok ana jujulan. Ternyata meriksani ibu sodako, anaknya pun enggak ketinggalan ikut sodako. Berarti secara tidak langsung sodako kita hari ini ikut mengajari anak-anak kita podo serang sodako. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bu. Bu. Golek rezeki zaman sana ki angel tenan bu. Wingi tonggo kecamatan gen kulo teng desa Pancurendang, kecamatan Aji Barang Kabupaten Banyumas, telah terjadi insiden orang merantau dari Kabupaten Bogor di Kelurahan Sukajaya, 8 orang terkubur hidup-hidup di sumur emas. Niku tonggo kecamatan gen kulo. Sampai 7 hari Basarnas, kemudian para tim evakuasi
telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengevakuasi 8 orang niki. Kedalamannya 70 sampai 80 meter tenggene perut bumi, dan lebarnya sumur hanya 1 kali 1 meter, Pak. Saya biasa diundang di sana, dan saya pernah diundang di bos emasnya yang punya lahan tiang meriku, tapi agensinya yang menyambungkan niku adalah orang luar. Jadi orang Pancurendangnya itu hanya kebagian tempatnya. Dan modelnya emas niku ternyata kalau pernah diceritani ulih sing duwe omah niku mangkataken umroh tiang ingkang gali emas niku wau, sekitar 12 orang ditindakaken umroh sedanten goro-goro nemu. Lho cerita tok merinding. Nemu emas niki sak kepel, Bu. Emas murni niku, emas murni sak kepel. Dan ternyata modele niku nek teng ngene sumurnya di dalamnya, nek wis ana jleretane emas, berarti teng lebete niku saluran jalurane niku tesi wonten padha. Sehingga modele niku nek setengah hari di dalam sumur, nanti ketika zuhur medal, salat ngibadah make mandap malih, mados make asar medal malih. Ngaten niku antuke mados emas. Dan ternyata Allah berkehendak, moga-moga ya sedo kanthi husnul khatimah, amargi dalam rangka sawet mados nafkah. Golek rezeki niku susahnya luar biasa, Bu. Hari ini kalau ada bapak-bapak nyambut gawe sinoso entuk rezeki sedina mung 80.000, tulung istri-istri podo sing ngerteni, mergo nyambut gawe iki susah banget jaman saniki. Persaingan ekonomi begitu ketat. Maka bagi seorang laki-laki kepala rumah tangga metu saka omah kok dalam rangka golek nafkah untuk istrinya, sinoso 80.000 iso nyukupi kabeh kebutuhan keluargane. Kula suwun sing dados istri sabar sawetawis, sing padha poso aja memaksakan kehendak. Yang jadi laki-laki pun harus tanggung jawab. Sinoso sedina mung entuk 80.000 diniati dalam rangka maisha, yo kerja yo ibadah, insyaallah 80.000 iso nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Ning kok ana wong wedok enggak puas dengan kinerja suami, kok ternyata panjenengan kepingin menafkahi karo suami, menafkahi karo keluarga, walaupun gajinya lebih besar ketimbang suaminya, ora iso nyukupi kebutuhan keluarga. Karena sifatnya istri adalah dinafkahi, bukan menafkahi. Kalau hari ini kita seorang ibu rumah tangga ngucap, ya Allah, biyen aku pas lagi perawan dados pegawai toko iso jajan, iso nyukupi apa kekarepanku, bareng saiki aku bojo, anakku wis 3.5. Terus itu nangis lah. Cangkemku. Rapopo nyangkem-nyangkem bae dhewe. Pisane anake 3.5, nek ku sing 3 wis gedhe, sing setengah sing nang jero weteng. Bareng saiki anakku 3.5. Arep tuku pentol nggo bocah pe ora ono duit. Dan wong lanang iki nyambut gawe ra becus, nun sewu, Bu. Kalau walaupun sedina wong lanang gajine bayarane mung 80.000, istri niku paham di dalam rizki nafkahnya suami nikulah rezekine wong wedok, Bu. Dados hari ini ben boten stres, mari kita perkecil apa kemauan kita supaya boten kejadian stres sampai-sampai kon na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah min dalik. Ya tapi kula nggih suwun bapak-bapak pun tanggung jawab. Inilah kenapa otoritas talak niku adalah dipegang oleh laki-laki, karena wong wedok sithik-sithik emosi njaluke pegat. Pegat bebek aku pegat piye. Wong wedok jaman sniki nek jengkel nesu ngono kuwi. Mula talak niku dipegang suami. Wong wedok jengkel nesu sithik njaluke cerai. Kadang-kadang sing lanang nggih emosi, sing wedok ngucap pateni bae Pak, pateni aku. Lah, iki mboten stres rumah tanggane. Lagi suamine bela emosi, kadang-kadang sing wedok yo nantang pateni bae, pateni aku.
Na'udzubillahi min. 86% secara ilmu psikis laki-laki berpikirnya pakai logika. Mulane wong lanang nesu rata-rata meneng. Wong lanang jengkel rata-rata diam. Jadi nek ana wong lanang jengkel kok cerewet itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang tenanan opo ora iki? Kok cerewet wong lanang. Sing cerewet niku secara ilmu psikis wong wedok karena 86% wong wedok mikire nganggo rasa. Emosionalnya tinggi. Nek lagi emosi iki ngecomprang koyo kenal pot bocor. Ya apa bedi sampe-sampeke? Wong wedok mulo karo istri lagi marah dari 100% badannya 10%-nya tulang, 10%-nya lagi daging dan 80%-nya adalah amarah yang meluap-luap. Istri lagi marah suaminya saja enggak bisa membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Naluri wong wedok nek nesu yang ngono kuwi, Bu. Nanging seorang istri sak nesu-nesune wong wedok memang kita tidak diberikan otoritas megang talak. Yang megang talak adalah seorang suami. Tapi nek wis ana wong lanang ra gelem kerja, ra gelem nyambut. Ora gelem nyambut. Enggak mau cari nafkah, boleh istri menika menggugat cerai suaminya karena sudah nyalai perjanjian yang namanya apa ya niko? Perjanjian sighah taklik napa nggih? Leres Pak Sekcam. Sighah taklik. Nggih. Contoh, sesudah akad nikah saya atas nama Sarmin binti Sarman binti bin Sarman berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Sartinah binti Sartono dengan dengan baik mu'asyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya kemudian istri saya tidak ridho mengadukan halnya kepada pengadilan agama kemudian istri saya membayar uang iwat uang pengganti sebesar Rp10.000 maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Bulu Sari. Tanggal pinten iki? 5 Agustus. 5 Agustus 2023 tertanda wek Sarmin bin Sarman. Nek wong lanang wis nyalai hak kewajibannya maka boleh istri menggugat cerai tapi ojo cerai-ceraian Bu. Jenenge cerai niku sing bingung bocah-bocah. Hari ini mari kita dados wong ingkang sehat. Sehat mentale, sehat fisiknya, kasane kita hidup bahagia. Sing khusnudzon, pikirane sing apik, dene kersane apa sing nampak nasibe marang awak yo apik. Amin Allahumma. Jaminan, jaminan. Jam? Jam 5? Jam 3? Kok bisa tesi jam 3 wang aku munggah jam kali? Ya Allah jam 4 lu kurang seprapat. Ya Allah. Ngaji kok amperong jamalan ini jam 4 kurang 10 menit ini. Ya Allah. Ngaji kok rong jam mbok ya kesingane ngelingno aku ngono kuwi Bu delingno mumpuni aja suwe-suwe ngono jenengan mendel mawon oh kepingine sing suwe oh berarti niki tak lanjut meleh sampai jam gangsal tenanan berarti salat asare setengah 6 modele sampean ah niki sudah ada yang gugur. Niki tandane memang sudah jam 4. Nah, dos nuwun sewu sangat. Niki sesuai kali perjanjian kula minggah jam kalih memang. Wah, seneng kula niki. Fatayat hari ini teng Bulu Sari, muslimat hari ini dan kepanitiaannya harus jadi teladan dan contoh baik tonggo tepale. Tepuk tangan dulu dong. Pak Sekcam, Pak Lurah, Mbah Kiai, nuwun sewu nggih. Rata-rata nek fatayat muslimat kedawan acarane.
Saestu niku. Dan hari ini alhamdulillah sesuai jadwal, kula seneng banget rasane. Ngeten maksud kula, nek kula munggah gasik ngajine suwi. Tapi nek munggah setengah telu jam 4 tetep mudun. Nggih, dunggake setengah 4 jam 4 aku tetep mudun. Lho, jatuhnya memang nganggene jam ngono kuwi Bapak Ibu. Dan hari ini kula seneng muslimat fatayatnya disiplin dan harus dicontoh oleh yang lain. Walaupun banyak dan padat acaranya, yang terpenting gasik mulainya, kersane saged ngajine dawa, entuke yo akeh. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua warga masyarakat Desa Kali Kali Kecamatan Banyu ingkang hadir temreki ditetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane, kabar sehat panjang yuswa, ingkang manfaat barokah, pun paringi putra-putri saleh-salihah, masyarakat ingkang ahlul ibadah, dijauhkan dari segala wabah musibah, jadi masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur, ampun cengkaromin, karena sama ke doa kula suwun ramake ndarek mengimami doa pengasan cinta menika. Amargi dalem menika dereng wantun mimpin doa. Yang pertama kula masih santri, santri menika mboten saged dalem dereng mengimami doa, justru harus tabarukan. Sumangga ramo kiai, matur manung sanget para masyayikh ingkang dereng hadir wonten pengasan cinta menika, satu keberkahan para ukhti lan karimah para ibunya matur manung. Pak Sekcam, terima kasih makali Bapak Camat Banyu Putih, Pak Daramil atau mewakili Forkom Pincam matur manung sanget. Para aparatur pemerintah desa, Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kami keluarga besar Bulusari. Sasampune doa mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lajeng widodo lirik ingkang saking sami kula menapa saged kepanggih mali wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Kula kembalikan dumateng pranata dicara, ada informasi dari panitia. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Amun kondur rumin, karena sama doa dipun imami Romo Kiai. Sumangga Romo Kiai saking kawula sedaya lepat kaki papunten, mugi-mugi kondur panjenengan boten wonten alang satunggal pun menapa saged kepanggih mali sanes majelis. Allahumma usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami Romo Kiai. Sumangga sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli shabbin hadina rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azhim sultanik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'il ahwali wal ahfal. Wa taqdi lana biha jami'al hajjat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tabarruna biha salawat min jami'il khairat ma hayya wa ba'dal mamat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika wa dika mustata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.